Sementara warga kampung Bojong Asih, Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mengevakuasi jasad seorang warga melalui genangan banjir. Sementara ratusan rumah di kawasan Somplek, Sukup Baru, Bandung, terendam banjir 1 meter. Warga membawa jasad salah satu warga kampung Bojong Asih, Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan keranda melalui genangan banjir setinggi 40 cm. Jenazah tersebut seorang wanita 60 tahun yang meninggal akibat terjatuh di kamar mandi. Sebelumnya pihak keluarga berusaha menghubungi tim kesehatan, namun akibat banjir di permukiman mereka, tim kesehatan tidak dapat mengakses ke rumah duka. Usai disalatkan, jenazah dievakuasi ke tempat kering untuk selanjutnya dimakamkan di wilayah Banjaran. Dokter, tapi karena kondisinya banjir, waktu dokter dia ini nggak bisa kesini karena dokter juga udah ada janji sama pasien atau gimana, pas yang bersangkutan sini sudah kondisi sudah meninggal. Jadi nggak ada penanganan karena akibat banjir ya? Iya betul. Sementara banjir juga mengenangi perumahan di kawasan Jalan Sukup Baru, Kota Bandung. Kendaraan yang melalui genangan banyak yang mogok karena memaksa melewati banjir. Bahkan belasan kendaraan yang parkir di jalanan terendam banjir setinggi setengah meter. Diduga banjir akibat kiriman dari kawasan Pasir Jati. Selain itu juga drainase yang sempit sehingga membuat aliran air tak lancar. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.